Baik, tadi saya kata Imam Ghazali ni lah. Jadi disebabkan dia satu benda yang penting, maka dia digesekkan secara spesifik, secara khas dalam mana-mana buku syariah, buku fiqh baik, buku tasawuf baik. Kata Imam Ghazali dari ayat pertama ialah dia apa nama memperbanyakkan belajar. Yang kedua dia mencari waktu yang mustajab. Itu ketika bila imam bagi salah habis lah. Nabi kata habis lah. Tapi di sana ada nas yang lain yang menunjukkan bahawa waktu ini ialah pada waktu selepas asar, ketika matahari nak tenggelam. Itu juga pandangan ulama besar kama Imam Bukhari, Imam Ibn Qayyim. Itu dia kata dekat-dekat nak tenggelam matahari adalah alasan itu. Jadi waktu itu pun kita ambil peluang juga untuk berdoa. Biasa petang kita tak dapat apa, 6:30 kan. Jadi itu kita tak sampai ke selawat, itu kita doa ya Allah. Itu waktu-waktu yang amat ditekankan untuk kita minta dengan Allah Ta'ala. Masalah itu ni ada juga kepada Allah. Amat penting lah untuk berdoa. Waktu-waktu seumpama itu. Hatta kalau kita tidak doa, tak ibadah pun dia waktu yang amat diberkati. Amat-amat diberkati. Nampak? Itu nombor tiga dia kata tadi kan, nombor dua kan. Nombor tiga dia kata memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Ayat sirah salat ta'ala rasulillah. Memang tidak dinafikan. Sepakat para ulama, selawat is anytime, boleh bila-bila masa sahaja. Di atas dasar inna Allah wa malaikat tahu saluna ala Nabi ya bila jika amanu salu alaihi wa sallim taslima. Daripada surah itu, surah Al-Ahzab ayat 56. Memang kita digalakkan benar-benar untuk selawat setiap masa, anytime, anywhere, bila-bila masa, di mana sahaja. Namun hari Jumaat diangkat lebih berbanding hari yang lain untuk kita berselawat, kerana Nabi ada memerintah secara khas. Kau tidak ada Tabrani, tidak ada Umar. Nabi kata fa'amma yaum Jumaat fa'aksiru salata alaiya. Selawat banyak-banyaklah pada aku hari Jumaat. Inna salataku ma'rudatun alaiya. Sehingga selawatmu pada hari Jumaat akan dibentangkan kepadaku. Jadi amat digalakkan kita memperbanyakkan selawat. Bacalah selawat yang kita baca dalam solat. That's the best selawat. Tiga kan? Yang keempat dia kata qiraat al-Quran. Wa istra' surat al-Kahfi kaf. Kata Imam Ghazali dah dia membanyakkan baca Quran dan membaca surah Kahfi secara khusus. Kita kata Imam Ghazali dalam hadis. Waktu itu empat. Kelima dia kata as-salawat, memperbanyakkan selawat. Salat, selawat ni mana salat lah. Memperbanyakkan salat. Selawat ni dalam bahasa Arab ada dua maksud. Pertama, maksud selawat. Dalam syariat, pertama maksud selawat kepada Nabi lah. Yang kedua maksud ialah sembahyang. Dia sebut as-salat. Ada kali ni makna doa, ada kali ni makna selawat kepada Nabi, ada kali ni makna sembahyang. Dan konteks ini makna as-salawat ialah sembahyang. Perbanyakkan sembahyang. Boleh jadi hari-hari kita semayang rawatib, Pak Dia, kau boleh sikit saja. Cuma kita cuba gandakan. Tapi jangan hari itu saja, mana sebagai latihan. Mana kita up lah sikit, kita punya kepada. Kemudian asfal dakwah, serdekah. Sama juga hari Jumaat, kita gandakan. Dan akhir sekali dia kata, ya ja'al yaumal Jumaat, yaumal ibadah. Selebihnya itu dalam dia menjadikan hari Jumaat adalah hari yang khas untuk ibadah. Boleh jadi ada sahabat yang sakit, dia tak melawak, dia tak melawak hari itu. Boleh jadi ada satu benda yang dia miss kebaikan, maka dia cukup buat hari. Itulah maksud Al-Imam Al-Ghazali